Alasan sekunder yang ternyata membawa bonus ya. Sekarang 12 Maret sudah menjadi berry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila hadhil qanat. Welcome to my channel Kebun Montaza. Kali ini Kebun Montaza mengupdate perkembangan anggur gospi. Jadi anggur gospi episode kedua ini usia 3 bulan, fokusnya adalah pembentukan batang sekunder. Namun alhamdulillah membawa bonus ya. Membawa bonus bunga setelah pemangkasan. Sebelumnya kita lihat dulu. Hari ini 22 Februari, berarti genap sekitar 3 bulan kurang 3 hari. Karena ditanam tanggal 25 November 2020. Baik, langsung saja bagaimana cara pembentukan sekunder, batang sekunder sistem single cordon. Saya sistem para-para ya, atau vergola. Dan bagaimana juga perawatan ketika ingin mempertahankan bunga agar menjadi buah dalam kondisi pohon yang masih usia muda, usia belia. 3 bulan sangat mudah sekali setelah ditanam di dalam media ya. Setelah mencapai target ini sampai sini sekitar 180 cm. Lakukan pemangkasan untuk pembentukan cabang sekunder kali ini, saya tidak langsung belokan ya. Namun dari bud utama, bud BUED bat. Ini tunas airnya nanti dipotong. Tunas air ini juga dipotong. Lalu kemudian disisakan 2 bat. Kalau misalkan 1 bat tidak tumbuh, maka bisa pakai bat yang lain. Maka saya sisakan 1 dan 2 bat. Ini tunas air. Ini bat yang kedua yang akan saya sisakan. Nah, ini bat kedua yang akan saya sisakan, yang bagian atas. Kalau dua-duanya jadi, saya pilih yang atas. Anggur ini merupakan pohon yang butuh pembentukan tajuk ya. Jadi rencanakan dari awal ketika menanam anggur ini, apa sistem yang mau dipakai. Apakah mau ke atas para-para atau ke sistem pinggir, trellis ya, sistem pagar. Karena bukan seperti pohon yang lain. Kalau pohon yang lain biasanya berdiri sendiri tanpa rambatan. Tipikal pohon anggur ini pohon buah yang memiliki rambatan. Sehingga di awal ketika selesai ditanam,
siapkan lanjaran, siapkan para-para, dan harus membentuk tajuk. Sebenarnya tajuk primer, sekunder, tersier, istilah yang teman-teman penghobi anggur di Indonesia lakukan ya. Istilah yang diciptakan untuk memudahkan ketika misalkan kedepannya melakukan pembuahan. Batang utama dalam pohon anggur ini disebut primer. Batang penopang disebut sekunder atau kordonnya. Dan batang pembuahan yang ada di tajuk sekunder merupakan tersier, batang pembuahan. Setelah satu minggu lebih, hasil pemotongan yang kita lakukan, yang saya lakukan, sudah muncul tunas tanpa perlakuan apapun ya, alami, tanpa dormax, tanpa disayat, dilukai di bagian atas batnya. Satu, dua, tiga. Daun masih ada karena subur tanamannya, sehingga ketika tunas air di potes, dipangkas, tunas batnya muncul. Oh iya, bagi teman-teman yang baru, tunas bat seperti ini ya. Nah, ini namanya tunas bat, bat utama. Kalau istilahnya shoot, ini shootnya gospi kemerahan dan membawa bunga. Padahal belum pembungaan sudah membawa bunga ya. Tadinya mau pembentukan batang sekunder, tapi sudah ada bunga. Ini juga curiga ada bunganya. Ini juga sama. Umur baru 2 bulan setengah. Untuk batangnya masih sebesar pensil ya, lebih kecil dari kelingking. Dua dompol bunga. Namun kita lihat apakah saya pertahankan atau tidak bunganya. Daunnya rimbun, tunas air masih terjaga. Namun ini bekas potongan ya. Tidak dibebas liarkan sekitar 1 2 3 4 5. 5 5 ruas atau internode. Internode tulisannya, enggak tahu bacanya. Internode atau internode. Sekitar 2 sampai 5 saya pertahankan. Sama di sini juga. Nih bekas pangkasan-pangkasan pucuknya. Jika ada tunas baru muncul, dibuang. Ini bekas potongan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tunas baru muncul, potes lagi. Ini juga tunas baru muncul, dipotes. Tunas baru muncul, dipotes. Kita pertahankan yang kita rencanakan untuk pembesaran batang. 2 sampai 5 daun atau 2 sampai 5 ruas. Ini kan ada lagi seperti ini. Yang bagian ujungnya dipotes. Ini ada.
Dan nanti kalau misalkan seperti ini udah agak mengeras entresnya, bisa dipakai buat sambungan ya, sambungan bibit. Ini sambungan gospi di atas bela sambungannya yang baru 2 hari. Ini juga sambungan grafting gospi bela. Nah, tunasnya memakai para film ya, jadi tembus dia. Nah, tunasnya, tunas barunya. Jadi banyak keuntungan, bisa memperbesar batang, bisa dijadikan juga nanti sebagai sumber entres bagi grafting, bagi rootstock yang sudah kita siapkan ya. Kalau saya menyiapkan ini ya, rootstock Isabella dan Red Master. Ini persiapan Red Master dengan Isabella. Ini sudah muncul. Nah, kalau Red Master memerah tunas-tunas barunya. Kalau Bella hijau ya. Shoot-shootnya. Nah, ini jadi nanti ketika kita memelihara, usahakan mempunyai rootstock juga. Seperti ini, budnya sudah muncul. Budnya bisa jadi 2 bibit untuk penyambungan ya. Kalau tidak langsung disambung, celupkan dulu ke air agar bisa bertahan, menjaga kelembaban dari ini, si entres ini. Juga calon bunga ya, bunga sempurna, bukan bunga PHP. Februari. Jika ingin mempertahankan bunga di usia muda, maka pastikan bahwasanya batang sudah sebesar minimal pensil. Ini sebesar kelingking saya, lebih besar dari pensil sedikit, sebesar kira-kira sebesar pidol warna, dan juga sudah coklat. Pastikan media tanam juga banyak ya, agar serapan nutrisi baik bagi tanaman.
jangkauan luas. Ini sekitar 1 meter panjangnya. Panjang bak di atap rumah. Lebarnya sekitar 50 cm. Lalu bagaimana pemupukan dan perawatannya? Ini bunganya. Di tiga ruas ini terdapat bunga ya. 1, 2. Ini juga menyusul bunga. Ini bunga yang sudah jadi brokoli ya. 1 dan 2. Sini juga bunga lagi. Jadi bisa dipertahankan 1 atau 2 dompol yang sudah jadi bunga, dan yang lainnya dipotong saja untuk mempertahankan nutrisi dan kesuburan tanaman ini. Jangan sampai nanti stres ketika selesai berbuah, dan bahkan bisa mati ya pohonnya. Memutuskan mempertahankan untuk menguji kevalidan 1 atau 2 dompol per tangkai pembuahan ini. Jadi yang lain seperti ini. Ini bawa bunga juga. Dan PHP saya potong. Jadi sisa 1, 2 ya. Ini juga saya sisain 1. Yang paling atas ini saya sisakan 1 dan 2. Yang bagian atasnya nanti saya potong. Untuk yang ini 1, 2. Dan yang ujungnya dipotong. Lalu untuk pemupukan, jangan memakai pupuk generatif terlebih dahulu ya. Yang tinggi P dan K jangan dulu. Seperti MKP KNO3, saya hanya memakai pupuk berimbang dulu, ditambah campuran pupuk organik cair ya. Pemupukan susulan, saya tidak menggunakan pupuk generatif, hanya menggunakan pupuk NPK ya, berimbang. Di situ ada untuk pertumbuhan dan pembuahannya secara berimbang. 16 16 16. 1 sendok makan, lalu kemudian ditaburkan dengan penambahan kompos, sekam bakar, pupuk organik, dan trichoderma. Agar subur dan menyayangi tanah. Media tanam, tanah tetap sehat ya. Kunci pokok dalam menanam. Lalu kemudian saya tambahkan dengan pupuk organik cair POC ya. Saya buat sendiri dari kotoran kambing, difermentasi udah lebih dari 3-4 bulan ya. Ada setengah tahun ini. Penyimpanan yang baik. Karena ini musim hujan ya. Agar tanah tetap baik, tidak asam, maka POC sekitar
sekitar berapa ya, setengah gelas lah, setengah gelas aqua seperti itu, setengah gelas air mineral dicampur. Perpaduan antara kimia sintetis untuk kecepatan dan untuk kebaikan tanah dengan pupuk organik padat dan cair. Mudah-mudahan pohon ini tetap subur dan valid, anggur gosvinya bisa berbuah, dan anggur gosvi ini bisa berbuah dengan baik. Oh iya, untuk cabang yang akan dipelihara sebagai sekunder ini yang paling atas. Nah, bunganya ini sudah ada para-paranya dari kayu. Mudah-mudahan dengan mempertahankan beberapa buah saja, pohon tetap subur, pertumbuhan baik, dan juga bonus tetap ada ya. Bonus dari anggur gosvi ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk mendapatkan update selanjutnya dari episode ketiga Anggur Gosvi. Bila video ini dirasa bermanfaat dan kawan-kawan penasaran dengan perkembangan Anggur Gosvi ini di episode ketiga, silahkan tekan tombol subscribe yang belum dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ila liqa.